Perkenalkan, nama saya Firda Wanda Wijaya dari Dexa Medica selaku Senior Brand Manager untuk Stimuno. Menurutku ini penyelenggaraannya bagus banget ya, sudah dicanangkan oleh SehatQ karena memang sudah ada juga vaksin-vaksin booster di kesehatan-kesehatan lainnya seperti puskesmas dan lain-lain. Tapi dengan dibantu oleh SehatQ, nah ini juga akan lebih mempercepat lagi penyebaran vaksin booster untuk masyarakat Indonesia. Nah, Stimuno ini adalah bersifat imunomodulator herbal, jadi 100% herbal, mengandung Filantus niruri atau meniran, di mana sebenarnya ketika kita setelah vaksin itu masih harus di-maintain imun kita. Jadi bukan berarti imun kita sudah kebal, tapi masih harus di-maintain dengan imunomodulator, terutama Stimuno yang herbal dan aman digunakan jangka panjang sampai waktu 6 bulan. Oke, saya dengan Sundari Debata Raja, saya adalah brand manager untuk Oxyfit dari Dexa Medica. Saya sangat mendukung sekali dilakukannya sentra vaksinasi seperti ini, karena di tengah sekarang kondisi pandemi lagi tinggi-tingginya, hal-hal seperti ini sangat diperlukan untuk membantu mempercepat program pemerintah supaya semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang tervaksin dan kita bisa semakin menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pengonsumsi Oxyfit ini sangat baik untuk sambil menunggu sebelum vaksin ataupun sesudah vaksin, supaya membantu mempercepat daya tahan tubuh kita lebih adaptasi dengan vaksin yang ada dan kita menjadi tetap lebih sehat dan selalu fit. Program sentra vaksinasi booster yang dilaksanakan oleh SehatQ hari ini terlaksana dengan sangat baik. Masyarakat dewasa dan lansia sekitar bisa mendapatkan vaksinasi sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga imunitas selama pandemi COVID-19 ini. Harapan saya, melalui kegiatan ini, cakupan vaksinasi di Indonesia dapat meningkat. Penting sekali untuk selalu menjaga daya tahan tubuh, baik sebelum dan sesudah vaksin. Yuk, tetap penuhi kebutuhan nutrisi setiap hari dengan Entrasol. Kalau menurut aku penting sih, karena kan vaksin booster itu biar lebih efektif aja imunnya untuk menjaga dari virus corona ini gitu. Dan kalau misalkan mau pergi-pergi ke luar kota atau misalkan ke luar negeri, itu kan pasti perlu imun yang ekstra, makanya saya ambil vaksin booster ini. Saya taunya dari Instagram SehatQ ya, saya kan selalu follow, jadi selalu update di sana informasi-informasi di SehatQ. Penyelenggaranya sih rapih banget ya, terus kita juga prosesnya sangat-sangat terjaga, tim-tim SehatQ-nya juga sangat membantu, pokoknya terbaik lah vaksin hari ini.